Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dan berbincang langsung dengan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian UB tentang inovasinya yaitu histori. Pasti kalian pada penasaran seperti apa ya detailnya? Jadi histori itu merupakan kepanjangan dari hypobaric storage short chili, yaitu alat penyimpanan cabai rawit berbasis sistem hyperbarik. Jadi sistem hyperbarik itu merupakan pemberian perlakuan pada ruang tertutup dengan tekanan vakum dan juga suhu rendah. Jadi keistimewaan histori itu yang tadi menggunakan sistem hipobarik, dengan sistem tersebut maka dapat memperpanjang umur simpan cabai rawit dan juga dapat mempertahankan kualitas fisik dan juga kandungan dari cabai rawit dibanding dengan teknologi konvensional yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti penyimpanan pada suhu ruang dan juga pada refrigerator. Jadi seringnya Indonesia mengalami kelangkaan cabai rawit yang berdampak pada fluktuasi harga cabai rawit dan juga pada harga-harga produk lainnya, sehingga menjadikan sebuah tantangan bagi kami untuk menciptakan teknologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi yang terlibat dalam pembuatan produk ini yaitu tim dan juga dosen pembimbing yaitu Ibu Dewi Maya Maharani STP MSI dan Dr. Insinyur Anang Lastrianto MSI yang sangat berperan dalam proses pembuatan alat, dan juga Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Teknologi Pertanian yang membantu kelancaran dari pelaksanaan program, dan juga Kemenristek Dikti yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melaksanakan program ini. Dalam tim, saya sebagai ketua pelaksana, yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan yang kami rencanakan sebelumnya. Saya di tim ini bekerja sebagai teknisi, di mana saya merancang alat dari mulai awal, kemudian melakukan perakitan dan penyusunan komponen keseluruhan dari alat tersebut. Saya bergabung dengan tim ini alasannya yaitu saya tertarik karena tim ini saya rasa mampu memberikan kebermanfaatan ke depannya, sehingga saya sebagai mahasiswa sangat bangga apabila saya dapat melaksanakannya dengan baik. Oke, saya rasa tim ini memiliki prospek yang baik ke depannya dengan menggunakan teknologi vakum dan mengangkat topik cabai, di mana warga Indonesia sendiri sangat menyukai cabai. Sejarah dari pembuatan histori ini berangkat dari seringnya kelangkaan cabai yang menyebabkan fluktuasi harga cabai di Indonesia, di mana kerusakan cabai tersebut 30%-nya diakibatkan oleh proses distribusi dan juga proses penyimpanan. Nah, dari itu kita berinovasi untuk menciptakan teknologi yang dapat memperpanjang umur simpan cabai dan mencegah kerusakan pada fisik cabai tersebut. Perbedaan utama pada alat ini tentu saja kita menggunakan proses vakum, di mana ruang storage penyimpanan itu akan dikondisikan dalam keadaan vakum yang di situ dapat menghambat proses respirasi dan pertumbuhan mikroba. Thank you.
untuk proses dari awal kita melakukan studi literatur terkait bagaimana kondisi vakum dan lain sebagainya, keunggulan dari teknologi ini. Selanjutnya kita melakukan perancangan desain alat. Terus setelah melakukan beberapa revisi kali perancangan alat, kita baru melakukan penyusunan untuk komponen-komponennya, pemilihan komponen, dan selanjutnya kita merakit alat tersebut sehingga menjadi seperti sekarang ini. Untuk pada prosesnya, kegagalan yang pernah terjadi adalah pada saat kita merangkai kabel. Kabel di sini kita menggunakan sistem otomatis, jadi kendala tersulitnya adalah pada saat perangkaian kabel. Di situ saya sempat salah menyusun kabelnya sehingga otomatis tidak berjalan. Menurut saya proses yang paling sulit yaitu proses pengujian, baik itu pengujian keefektifan dan juga pengujian performansi, karena kedua pengujian ini memerlukan waktu yang paling lama. Proses yang paling sulit dalam pembuatan seperti yang tadi, proses perangkaian pada kontrol panel, karena penyusunan kabelnya cukup rumit dimana kita menggunakan 3 sensor tersebut. Program ini dilaksanakan berdasarkan pendanaan dari Kemendikbud yang sebelumnya kami telah mendapatkan dana talangan dari Fakultas Teknologi Pertanian dan juga dari Universitas Brawijaya. Kami telah melakukan publikasi ilmiah dan non-ilmiah. Untuk ilmiahnya sendiri, kami telah melakukan submit jurnal nasional, yaitu terakreditasi Agritech Universitas Gadjah Mada. Dan untuk internasionalnya, kami melakukan submit ke International Conference on Green Agroindustry and Bioeconomy. Dan untuk publikasi non-ilmiahnya sendiri, kami melakukan melalui media sosial dan juga media online dan juga peliputan pada beberapa stasiun televisi. Dosen pembimbing bagi kami sangat memiliki kontribusi, yaitu yang pertama membimbing dalam setiap langkah yang akan kami lakukan dan juga sebagai motivator dalam tim.
rencana kedepannya kami ingin bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan juga dengan Komunitas Petani Cabai Indonesia agar alat kami dapat dikomersialkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya petani dan juga supplier, agar kelangkaan cabai rawit di Indonesia dapat dihambat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai objek atau media penelitian untuk melahirkan inovasi-inovasi berikutnya. Untuk dunia pendidikan, penelitian ini kedepannya akan sangat banyak pengembangannya. Tidak hanya untuk cabai, alat ini kedepannya akan bisa dikembangkan untuk bahan pangan lainnya. Sehingga bagi dunia pendidikan akan sangat baik untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait alat ini karena masih sangat dimungkinkan untuk modifikasi lebih banyak. Harapan ke depan, kami ingin alat kami dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan kapasitas yang sesuai agar fluktuasi harga cabai rawit dapat ditekan. Tentunya untuk harapan kedepannya adalah alat ini dapat berfungsi, bermanfaat bagi pihak petani dan distributor, tidak hanya untuk cabai kedepannya, mungkin bisa sebagai alat yang memperpanjang umur simpan dari bahan lain, dan dapat segera memberikan nilai ekonomis baik bagi petani dan distributor.